iPhone 7 baru sudah. Oh, BIOS 6 juta, bos. Wah, ada orang sudah sedia duit tinggal. Ini kapan nyanyinya? Pipit. Tidak bagi-bagi duit. Kabar kamu semua, selamat kembali di channel Dalion Tony. Ini kita banyak tetamu sekerja, ini anak saya banyak Claudine. Claudine. Dan saya juga. Ini anak bos. Welcome to our channel, guys. And anyway, guys, ini anak-anak dan bini saya kan orang Malaysia, orang Sabah. Jadi saya orang Filipino, jadi jangan kamu heran selalu saya cakapkan ada yang Melayu saya tidak tahu, ada yang saya tahu. Jadi kalau saya ada balas komen kamu yang tidak berapa cun, minta maaf. So terima kasih banyak-banyak karena kamu subscribe di channel kami yang baru ini. Terima kasih banyak-banyak. Saya tahu channel kami tidak setanding daripada lain-lain channel, tapi kamu subscribe, terima kasih. Tapi kami akan berusaha juga untuk jadi channel yang terbaik buat kami sih. Iya, kita terbaik punya penting kita buat kawannya. Yes, amin. Dan kepada kawan-kawan yang baru, nice. Kepada kawan-kawan yang baru, terima kasih banyak-banyak karena mendatang di channel ini. Dan ya, saya harap kamu terhibur di reaction video kami ini. Dan juga tinggalkan komen kamu request, dan kita akan coba kalau diorang ada masa kita bawa diorang buat reaction, sebab banyak betul yang minta kita buat reaction pertama kali sama bini saya, sebab ya, memang paham semua Malaysia punya bahasa aja Malaysia kan. Habis itu pun banyak orang request, sebab ya memang remaja-remaja lah, suka berkawan sama yang remaja. Kita paci-paci susah. Kita paci-paci kan memang susah mau berkawan sama yang muda-muda. Oke, yang penting kita berkawan. Yes. Oke, hari ini kita buat satu reaction di mana tajuk lagu. Tajuk lagu ialah Satu Nama Tetap Di Hati by Al Bida Putri. Yes. And Om Adela. Live record. Ya, dan ini kita ambil daripada Nia Shoten. Yes. Oke, okay, untuk tidak membuang masa, kita tengok video. Let's go.
Habis dia. Enggak ada habis kayak ini. Hah? Itu dia. Oke juga itu persembahan tapi ya, cuma kata. Ya. Kita nampak dari sini kan mungkin kalau dari sini nampak macam begitu tidak selesa itu penyanyi tapi kamu mungkin biasa sudah ya, begitu kan. Ya. Oke lah itu tapi kalau bagi saya yang macam saya yang tidak berapa selalu nampak begitu kan kurang memuaskan kurang selesa sebab di negeri saya kan bila penyanyi itu sudah di atas pantas kita hormat besar dia kita tidak beli kacau dia buat persembahan sebab dia bagi sepenuh hati itu talent dia menghiburkan orang jadi kalau ada yang mau bagi begitu bagi di belakang pantas. Begitu. Sampai sini dulu lah. So I don't have any comment because I don't know about that. Ya, sebab sini sahabat kurang sedikit. Saya tahu dia nyanyi. Ya, so, tapi ya. Apapun jangan hate ya. Kita cuma cakap saja. Jadi, kalau tidak suka, sorry, minta maaf. Oke? So, jumpa lagi di video kami yang satu di sini. Dan subscribe di sini. Terima kasih banyak.